Jumpa kembali bersama Agri Financial. Kabar bebas karantina seluruh Indonesia yang disampaikan oleh Sandiaga Uno berlaku mulai hari ini tanggal 22 Maret 2022 ternyata prank. Faktanya seperti ini. Tampak dalam video ini adalah situasi kedatangan internasional di Terminal 3 sampai dengan jam 00 hari ini. Mereka masih tetap menjalani karantina satu hari di hotel maupun karantina satu hari di Wisma Pademangan dan Rusun Pasar Rumput. Ini adalah situasi West Lobby Terminal 3 kedatangan internasional. Biasanya kalau sudah tidak ada karantina, semua penumpang kedatangan internasional keluar melalui pintu ini. Namun demikian, sampai dengan hari ini, pintu tersebut masih ditutup. Jika sudah tidak ada karantina, seluruh penumpang kedatangan internasional dijemput oleh keluarganya di area midpoint ini untuk selanjutnya menuju gedung parkir internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Faktanya, sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, jam 00, area ini tetap masih sepi dan kosong. Ini artinya apa? Bahwa pelaksanaan karantina sampai dengan hari ini masih tetap wajib dijalankan karantina satu hari. Karena seluruh penumpang kedatangan internasional tetap masih memakai jalur karantina menuju ke bus dan tidak boleh dijemput oleh keluarganya. Berikut beberapa warga yang kena pranknya Sandiaga Uno tentang bebas karantina hari ini. Pak, ini di Terminal 3 mau apa, Bapak? Jemput ibu loh. Emang Bapak tahu kalau ini sudah boleh dijemput? Ya, karena kan banyak saudara yang di sana ya, yang di Arab. Apa bilangnya? Dia ngasih kabar katanya untuk hari ini katanya udah mulai bebas gitu. Oke. Setahu saya juga hari ini sih harusnya sudah bisa sih, Pak, tapi faktanya sepertinya ini belum boleh nih, karena di kalau boleh orang sudah masuknya ke tempat parkir nih. Kalau belum boleh berarti masih ada karantina sehari lagi nih, Pak? Ya, mungkin kalau cuma sehari, saya akan tunggu di sini. Oke, Bapak dari mana, maaf? Dari Cianjur. Oke. Halo, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Ya, Mas mau jemput? Iya, mau jemput. Oh, dari mana? Dari Cilandak, Cianjur. Oh, Cilandak. Yang dijemputnya pulang dari mana? Dari New York. New York 20 jam? 20 jam, betul. Transit berapa kali tuh? Dua kali. Harusnya ini sih sudah, kalau pengumuman dari Menparekraf Sandiaga Uno kemarin mengumumkan hari ini udah bebas karantina sih. Tapi karena belum ada surat edarannya, jadi ya masih karantina nih berarti ini. Iya, satu hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya. Paling ngambil barangnya doang kali ya. Ambil barangnya doang. Terus udah gitu langsung nanti karantina langsung pulang. Pulang. Oh, tapi deket sih, Mas ya. Deket. Oke. Mudah-mudahan sih hari ini benar-benar terakhir, besok suratnya keluar dan sudah nggak ada karantina. Ya, betul. Berarti seperti itu ya. Halo, Pak. Mau jemput, Pak? Iya, ini mau jemput saudara ini. Nah, terus? Udah keluar belum? Belum keluar, tapi sebenarnya sih udah bebas karantina ini hari ini. Ternyata? Belum fix juga ini. Berita akhirnya belum finish juga ini. Oh, masih di karantina sehari lagi berarti? Sehari lagi kayaknya, masih nunggu kabar lagi. Oh, belum bisa dijemput dong berarti hari ini ya? Belum bisa kayak, Pak. Oh, oke, mudah-mudahan lancar, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Baru turun dari mana, Bu? Dari Terminal 3. Masih karantina sehari ya? Iya. Oh, harusnya udah bebas sih. Yaudah, oke. Hati-hati ya, Bu. Makasih. Pak, halo, Pak. Halo. Ini mau jemput atau ngapain, Pak, di Terminal 3, Pak? Mau jemput. Siapa? Adik. Oh, kok dijemput? Emang tahu kalau hari ini nggak ada karantina? Atau seperti apa, Pak? Berita, Pak, emang udah nggak ada karantina. Oh, ternyata? Ternyata katanya ada karantina hari ini. Udah gitu, Bapak harus nungguin sampai besok pagi dong, iya, atau gimana? Iya, kayaknya orang gitu. Dari mana, Bapak? Dari Bandung. Waduh, tanggung banget ya. Kalau tahu ada karantina mau besok kali ya nyebutnya ya? Emang tadi juga bingung, betapa iya. Ada karantina. Iya, ternyata masih ada karantina. Iya. Makasih ya, Pak ya. Iya, mangga. Oke. Jika sampai dengan besok belum juga keluar surat edaran dari Satgas COVID tentang penghapusan karantina di seluruh Indonesia, maka Sandiaga Uno sudah sukses membuat prank masyarakat Indonesia.
Bagaimana menurut Anda jika ternyata Anda kena pranknya Sandiaga Uno? Tuliskan di kolom komentar.